Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni 26 hari bulan. Keadaan mak, mak masih ubat tidur tu doktor masih bagi yang tinggi dos dia kan. Sebab tapi doktor bukan maksimum lah. Doktor nak apa ni nama dia? Nak reh sebab paru-paru mak ni berkuman, memang banyak kuman dekat paru-paru. Kita pun tak tahu kenapa boleh jadi macam tu sekali. Lepas tu sebabnya biar bagi mak rehat lah kan. Lepas tu hari tu lagi satu mak ni oksigen mak tak cukup. Oksigen mak memang tak cantik lah macam tu. Tapi ni bila ditidurkan kat oksigen pun dia masuk ubat, okey lah kita tengok. Tapi dia akan cuba kurangkan selur-selur lah. Sebab hari tu dia cuba kurangkan dalam 40% ubat, oksigen mak drop. So ni dia kata sebab masa tu baru hari kedua yang drop tu. Lepas tu dia kata dia akan cuba kurangkan sikit-sikit lah ubat tu, nak tengok macam mana kan. So kuman tu doktor dah dapat dah kuman apa. Kuman yang tak bahaya pun. Bukan kalau macam dulu mak kena influenza A kan, H1N1 macam tu. Tapi sekarang ni kira tak tahulah, sebab kadang jumpa doktor ni penjelasan dia lain lah macam tu. Tapi buat masa ni memang mak masih belum sedar lah. Jadi kita orang ni sebagai anak, memang kita orang minta sangat dengan korang semua, tolong jangan putus doa. Sebab percayalah setiap kebaikan, doa kebaikan yang kita bagi dekat orang, berlipat ganda Allah balas pada kita. Mira harap sayang korang boleh sama-sama doakan mak. Semoga mak kuat, mak kuat terima ubat yang doktor bagi tu tanpa ada sebarang komplikasi. Jantung doktor ada cakap apa-apa lho? Yang hari tu doktor kata mungkin jantung, sebab ubat jantung pun, nurse kata ubat jantung pun doktor dah kurangkan dah. Dia kata gitu sebab hari tu doktor bagi yang kuat kan. Macam tu. Sebab mak kita orang ni tak ada sakit jantung sebelum ni. Cuma mungkin sebab menahan semput, terlalu banyak menahan semput tu, jadi jantung tu pun jadi tak boleh nak pam. Dia lemah macam tu kan. Jadi kita orang ni hari ni, dua hari lepas, semalam makcik kita orang dengan nenek datang. Tapi diorang dah balik lah. Diorang datang hari apa long hari tu? Sabtu. Diorang datang hari Sabtu malam masa tu sampai. Diorang dah pergi melawat mak dua hari lah. Diorang pergi melawat mak. So semalam diorang nak balik. Diorang pun tak boleh lama, sebab macam korang tahu kalau dekat Pantai Timur sekarang tengah banjir. Dan rumah nenek Mira, rumah pakcik-makcik memang tak terlepas lah daripada banjir tu. Jadi diorang pun tak apalah, kita macam tak apa balik. Diorang datang tu pun kita kira kita dah bersyukur sangat lah. Lepas tu hari ni Along dia nak melepaskan hajat dia. Sebab sebenarnya Along ni dia ada berniat tau. Berniat masa yang mak masuk hospital 6 bulan lepas tu, dia niat, ya Allah Tuhanku, kalau mak dah sihat nanti Along nak buat pulut kuning, nak hantar dekat surau kan. Tapi Along tak buat. Bukan tak buat, kenapa? Macam ada je halangan dia tu. Ada kerja lain lah. Bila cuti nak uruskan benda lain lah. Bila cuti hari Jumaat kena cover cuti hari lain. Sebab kita nak bawa mak kita pergi klinik, pergi hospital. Jadi memang tak meniaga lah. Jadi bila mak dah macam gini, Along rasa macam Along nak buat juga. Along nak lepaskan juga hajat tu. Mana tahu itu macam Tuhan okay, macam bagi mak semangat kan, macam itu. Jadi hari ni kita buat pulut kuning, kita ada beradik. Mira cakap dengan Along, tempah je lah dengan orang. Along kata tak nak, kita nak buat sendiri. Dia kata gitu, nak buat sendiri. Memang nak buat sendiri. Memang niat untuk kesembuhan mak lah. Kita hantar dekat surau tu, dia cakap lah doakan mak saya apa semua. Sebab hari tu kita anda buat juga dekat surau. Tapi bukan yang ni. Bukan yang ni, kita just upah orang tolong masak, hantar makan kat surau macam tu kan. So sekarang ni kita tengah, pulut dah siap. Tengah Mira masak kari ayam. Tu je lah yang kita orang sempat lah nak buat. Kita tak buat banyak pun korang. Kita buat dalam 30 bungkus je. Sebab kita orang nak agak banyak-banyak. Itu pun tak berapa ni. Tapi kita minta cukup lah. Orang kata kalau kita nak buat makan ni, biar terlebih jangan terkurang kan. Tapi minta cukup lah. So lepas ni kita nak packing. Lepas tu korang, ya Allah, Mira rasa macam kalau korang yang ada, yang korang tahu kan, Mira kan dah last Mira period 13/5/2020. Tapi kuasa Tuhan kan, kita tak boleh nak ni kan, tak ada siapa yang lebih berkuasa daripada dia. Tiba-tiba 24 hari bulan tu, setelah sekian lama Mira period. Jadi Mira macam
ni kita memang kita nak period kan, tapi tapi kita percaya je lah dengan Allah apa benda. Kita pun masih boleh berzikir. Mira pun walaupun sekarang Mira belum dah macam tak boleh solat sebab period, Mira tetap berzikir, 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 macam tu lah. Bila-bila masa pun memang kita berzikir je lah untuk mak kita kan. Mira tiba-tiba period. Jadi Mira macam sedih ada sebab aku tak boleh. Sebab tiap-tiap malam kita buat solat hajat, lepas solat kita baca Yasin, macam tu kan. Tapi bila dah period kita boleh lah nak buat benda tu. Tapi kita teruskan berzikir. Tak apa, kita percaya. Mira percaya sekarang kita adik-beradik, kita percaya, kita yakin mak kita kuat. Kita percaya dengan kekuasaan Allah. Tak ada kuasa lain yang mampu lawan kuasa Allah, doktor ke apa. Tapi buat masa ni doktor tak ada pun kata mak awak ni tak boleh di apa benda ke, tak, tak ada. Cuma dia, dia orang pun cubalah. Tapi biasalah, macam macam mana-mana pun kita sebagai keluarga kena teruskan berdoa lah. Ha, macam tu. Doktor pun dia buat, dia buat kerja dia macam tu. Kita pun teruskan berdoa macam tu. Tapi kita orang yakin mak kita orang kuat. Kita orang yakin. Tak apalah, macam dia kata macam kuman tu, macam Mira punya kuman hari tu yang tak berapa banyak. Macam mak tu pun doktor kata on antibiotic dalam 7 hari. Tapi Mira tak sampai 7 hari pun. Ni doktor kata dalam 7 hari ke 14 hari. Tak apa. Nyanyi mak kita sehat, mak kita boleh sihat macam biasa, balik duduk kat rumah ni dengan kita, pergi jalan-jalan. Kita belum, kita belum puas, kita belum puas lagi balas jasa mak kita, kita belum puas lagi berbakti dengan mak kita. Okay guys, so sekarang Mira tengah nak buat kari. So kita hantar dekat surau pulut kuning dengan kari ayam je. Itu je yang kita orang sempat. Ya baik tuanku, semoga yang kami buat ni datangkan, boleh datangkan semangat mak, boleh memberi kesembuhan pada mak. So guys, ni pulut kuning kita dah siap kukus yang pertama. Sekarang kita dah letak santan tadi, kita buat sama-sama adik-beradik. Ni kita orang buat ni niat untuk kesembuhan mak kita. Lepas maghrib nanti kita hantar surau. Okay, so sekarang dah siap dah kari ayam kita. Ni pulut kita ada lagi dekat bawah. Bawah ni ialah. Bawah ni ada lagi. So sekarang lu tengah packing-packing lah. Tak tahulah rasa dia macam mana. Sebab biasanya mak yang buat benda-benda macam gini. Tapi memang tak sama langsung dengan rupa mak punya pulut kuning lu kan. Mak punya cantik warna dia. Lepas tu berkilat nampak. Tak apalah. Janji niat kita kan. So ni je lah guys yang mencukupi. Nanti balik daripada hospital maghrib macam tu, kita orang hantar pergi surau. Sampai situ je video yang Mira mampu buat masa 26 hari bulan 12 2023. Sebab lepas kita orang siap bungkus-bungkus pulut, kita orang siap-siap pergi hospital. Dah sampai hospital, jumpa doktor. Doktor cakap benda yang kita orang tak nak dengar, benda yang siapa-siapa pun tak suka nak dengar. Doktor cakap mak masih lemah, mak masih sangat kritikal. Mungkin organ dalam badan mak boleh rosak kalau dibiarkan terlalu banyak ubat tidur. Patutnya mak dah boleh bangun, tapi bila doktor kurangkan ubat tidur, oksigen mak drop. Jadi doktor terpaksa tambah lagi ubat tidur tu. By the way, Mira nak ucapkan selamat tahun baru pada korang semua. Mira tak wishkan hari tu kan. Semoga tahun baru ni tahun baru yang bermakna lah untuk kita, tahun 2024. Mira pun berdoa, Mira pun berharap sangat semoga ada kebahagiaan, ada sinar, tak ada air mata 2024 ni. Kita orang tak minta apa, cuma minta kesembuhan mak kita orang je. And alhamdulillah, satu hari bulan satu, mak kita orang dah tersedar. Mak kita orang dah sedar lah. Dah sedar. Sebelum tu ada banyak lah proses, proses yang doktor call cakap nak kena. Dia terpaksa sebab dia dah masukkan ubat kuman. Tapi dia pelik kenapa.
macam dia turunkan katil, macam mak punya oksigen ni drop. Jadi dia nak, dia terpaksa scan. Scan tu dia nak kena masukkan ubat tau. Jadi dia nak kena sign lah, Alung pergi sign. Sebab takut ada infection dekat mana-mana kan. Jadi sebab dia nak tahu punca, dia nak scan paru-paru tu apa benda, kenapa. Dan dia dah, result dia pun dah keluar hari tu. Rupanya ada darah tersumbat dekat mana lu? Paru-paru ke jantung? Tak ingat. Alung macam tak jelas sangat nak cakap apa. And Alung kata, so apa doktor punya solution? Lepas tu dia kata, kita dah masukkan ubat lah, ubat untuk cair darah. And satu hari bulan satu tu mak dah sedar. Alhamdulillah, kita orang memang tak berhenti lah. Memang berdoa, memang sentiasa berzikir, buat solat hajat. Memang tiap-tiap malam kita orang buat solat hajat. Hari-hari memang kita orang baca Yasin untuk kesembuhan mak kita. Memang kita mengharap ada keajaiban tau. Doktor memang boleh cakap itu ini apa benda semua, tapi doktor pun cakap itu semua kuasa Tuhan kan. Kita sebagai anak, kita orang bahagian kita orang usaha, kita orang berdoa, kita orang sedekah, banyakkan sedekah untuk kesembuhan mak kita. Alhamdulillah sangat-sangat. Satu hari bulan tu mak dah sedar. So hari ni 3 hari bulan, Mira buat video ni 3 hari bulan. Nurse kata apa, Alung pun tak jumpa doktor, dan doktor pun macam tak jumpa Alung sebab mungkin mak punya condition tu dah getting better. Macam tu kan. So sekarang ni Mira on the way lah, nak pergi hospital nak tengok mak. Tapi Alung cakap mak garang eh. Mak tetap, mak kita orang memang garang tau korang. Tapi ada masa garang-garang. Ada masa kita jadi kawan, kita jadi kawan. Tapi mungkin ialah siapa yang suka duduk hospital kan. Tapi macam yang apa, tiup pernafasan tu doktor belum buka lagi lah. Mungkin tunggu lagi beberapa hari, tengok okey ke tak oksigen mak atau apa semua. Mira minta korang doakan, semoga semuanya okey. Semoga oksigen mak tu okey. Macam tu. Tak ada komplikasi lain ke, tak ada mudarat apa-apa ke. Kita cuma mengharapkan, memang kita orang tahun 2024 ni memang kita macam Alung pun masa tu, ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon, aku harap, Alung rasa Alung nak sangat macam semoga 111 tu mak dah sedar lu macam itu. Alhamdulillah Tuhan dengarlah doa. Ya Allah tu sentiasa ada untuk kita. Cuma kadang-kadang kita je yang melupakan dia kan. Allah tu ada je. Kita ada hujan, kita minta dengan dia. Kita minta bersungguh-sungguh. Kita minta lah sungguh-sungguh. Kita sedekah macam itu. Benda yang kadang-kadang benda yang mustahil pun bila kita minta kuasa Tuhan kan, tak ada siapa pun boleh lawan. Tapi kita orang minta kesembuhan mak, biar mak terus sihat, tak sakit macam ni lagi. Macam tu. Okay korang, so kita orang dah on the way nak balik. Sebab Mira jap lagi nak singgah masjid, nak sedekah kat tabung masjid. So korang doakan semoga mak Mira diberi kesembuhan yang sepenuhnya, diberi kesihatan yang baik lepas ni. Apa ditarik iman hidup. Itulah, tu je lah nak update dengan korang. Thank you so much guys for watching. See you guys on our next video. Assalamualaikum.